tombol anu ya, saksi ya. Ini keterangan BAP. Saudara sudah berapa kali di BAP? Saya lupa. Lupa, saudara. Diperiksa, dipanggil, diperiksa. Saudara berapa kali? Siap. Ada satu kali atau dua kali? Lebih. Lebih. Ada tiga kali ya. Ini ada keterangan saudara di tanggal 9 Agustus. Ya kan? Terus kemudian ada juga keterangan saudara di tanggal 3 Agustus. Ini ada perbedaan keterangan. Di tanggal 3 Agustus, saudara tidak ada menerangkan sama sekali keributan-keributan itu. Di dalam BAP poin 18 halaman 4 sampai 5 dengan poin 32 halaman 8. Justru saudara tidak ada menerangkan. Bahkan saudara di sini juga di poin 32 menerangkan tidak ada pelecehan sama sekali. Ya, sedangkan ya, saya tidak tahu ada pelecehan. Betul, apa? Saudara tidak tahu menerangkan tidak ada pelecehan dan di keterangan tanggal 3 juga tidak menerangkan ada keributan. Nah, kemudian di keterangan selanjutnya saudara baru bercerita di tanggal 9 Agustus ada keributan antara Kuat dan ini, dan saudara ada peristiwa yang saudara masuk ke ruangan Ibu PC. Siap. Kenapa terjadi perubahan ini? Ada yang mengajari saudara? Tidak ada. Kenapa terjadi perubahan jika tidak ada? Saya tidak tahu, saya di sana. Loh, di BAP kok saudara ditanya. Tidak tahu, saudara memberikan keterangan ini. Bahkan di keterangan-keterangan yang lain juga dalam situasi saat itu baik-baik saja. Ini keterangan Riki Rija baik-baik saja ini. Ada ini saya catat, nanti kita konfrontir semua. Keterangan Kuat Ma'ruf juga seperti itu. Bahkan dia makan bersama Yosua pada saat Riki datang. Ini kejadiannya ini, pada saat peristiwa itu kejadian. Keterangan Riki mengatakan bahwa situasi saat itu baik-baik saja. Sinkron dengan keterangan saudara, BAP saudara tanggal 3 Agustus. Tidak ada menerangkan saudara ribut-ribut. Kenapa kemudian tanggal 9 Agustus saudara ada keributan dan semua keterangan itu berubah seperti itu? Ada yang mengajari saudara? Ini saudara jangan mempermainkan kebenaran ini. Ya, ini ada korban di sini. Ada orang tua korban. Ya. Semua masyarakat menanti ini. Ceritakan yang sesungguhnya. Lanjut saudara penuntut temu. Baik, cukup. Yang mulia. Masih ada lagi? Ada yang mulia sedikit yang mulia. Oke. Pada saat saudara di saguling tadi saudara menerangkan bahwa setibanya saudara setelah PCR saudara langsung tidur. Betul? Siap, istirahat terus ketiduran. Nah, saya tanya sekarang. Pada saat perjalanan menuju dari Magelang menuju saguling, saudara berhenti di rest area itu makan tidak saudara? Tidak. 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 Berarti kapan makannya saudara ini sampai sore sampai malam dari pagi? Gak ada makan. Ibu Putri sakit tidak waktu itu? Tidak makan lagi ya Pak Anu? Saudara-saudara semua ini? Tidak, saya tidak makan. Saudara tidak makan sampai malam? Hah? Makan tuh pas... Enggak, sebenarnya Ibu Putri sakit benar atau tidak? Tadi ditanya majelis. Pernah berobat? Tidak. Tidak. Diobati juga tidak. Sampai tergeletak seperti itu. Kondisinya lemah, badan dingin dan sebagainya. Sekarang berangkat, tiba-tiba diajak berangkat ke Magelang. Di rest area tidak makan. Tidak. Habis PCR itu sekitar pukul sore, 16 sore. Nah, kemudian saudara mengatakan alasan tidak ikut ke durian 3 karena saudara langsung tidur. Menuju durian 3, kapan makannya kalian? Ibu Putri posisi sakit, tidak makan sama sekali. Yang benar ini. Saya tidak tahu. Tidak makan obat dan tidak makan nasi jadinya. Benar tidak ini? Ibu Putri benar sakit tidak? Benar tidak sakit? Kenapa diam? Saudara kok jeda? Kok menerangkan? Saudara kan masa melihat orang sakit dan tidak sakit tidak bisa membedakan? Sakit tidak? Jawab dengan benar. Ibu pas pulang dari Magelang memang keadaan gak sehat. Pada saat pulang ke Magelang apa sebelum itu sudah sakit? Pada saat berarti? Iya. Pada saat berarti baru sakit. Pada saat kejadian itu? Pas ada kejadian
Ibu, saya temukan ibu tergeletak. Lah, terus kemudian tanggal 4 yang saudara cerita mau dibopong itu karena apa dia? Sakit tidak? Nah, ini berubah lagi keterangan saudara. Huh? Tadi katanya tanggal 4 majelis hakim sudah bertanya, kawan-kawan rekan JPU juga sudah bertanya. Alasan bopong karena apa? Apa mau mandi anu? Apa bercanda-canda? Kan tidak. Tadi kata saudara ini sakit. Ini baru sakit berangkat Magelang. Gimana yang benar saudara ini? Sakit tidak sih? Ingat loh, hati-hati loh saudara. Kita udah berkali-kali mengingatkan saudara ya, Susi. Kami tentunya sangat prihatin. Coba dijawab, saudara. Kalau dijawab, sakit tidak? Kalau tidak, tidak, Susi. Sakit tidak? Saya tidak tahu. Nah, ini tidak tahu sekarang, saudara. Sakit.